Ya wajar lah, pelabuhan kita ini sudah bertaraf nasional. Kalian tahu nggak dari mana sumber dana untuk membangun pelabuhan ini? Wah jelas dong, dana untuk membangun pelabuhan ini sudah dianggarkan dalam APBN dan APBD. Tapi, kalian tahu nggak sih apa itu APBN dan APBD? Aku tahu deh, apa arti APBN. APBN itu suatu daftar yang berisi penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun. Dan APBD adalah suatu daftar yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam jangka waktu satu tahun tertentu. Tujuan dibuatnya APBD dan APBN itu apa sih? Ya, salah satunya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan untuk membuka peluang kerja. Oh, gitu ya? Berarti dana untuk membangun pelabuhan ini berasal dari dana APBN. Nah, betul tuh. Yang membuka ini diantaranya PKH.